Afri bisa ditahan Bastian. Haji Maulana di Masa Putra berhasil di blok, namun keluar tadi blok yang dilakukan oleh Araujo. Coba membendung, open fight dilakukan tadi oleh Dimas Saputra. Ya, kembali masuk ke arena pertandingan. Sekat tadi aksi dari Dimas, hasil jebol blok dari Gunawan dan juga Araujo. Kita lihat Made Adi Suartama kembali masuk ke arena pertandingan. Keluar tadi Bang Bang. 16-10, 12 Bueno lakukan jam. Keras tadi jam sebenarnya. Terima Julianta, Made Adi, Araujo. Oh, di atas blok tadi dari Dimas dan juga mampu untuk Made Adi. Baik yang dilakukan tadi oleh Araujo. Jadikan kedudukan 11 sama. Sulit memang Bendung baik melakukan pemain dengan tangan kidal ini. Fahri lakukan keras tadi jumpnya, namun tersangkut di net. Tadi jump lakukan Fahri Septian. Mahfud tadi lakukan serve. Terima tadi Fahri. Dan kali ini Julianta berhasil tadi tahan Mahfud. Oh, butan bola tadi di udara. Ya, saling tekan tadi di atas net antara dua pemain, Anto Bertiawan dan juga Gunawan Saputra. Namun unggul tadi Anto Bertiawan 13-11. Mahfud kembali lakukan serve. Baik serve-nya. Terima Sidik. Lewat tadi passing dari Sidik. Ngarah kepada Dimas. Ya. Akmal Alamsah tadi. Vero kedua dari Palembang langsung serangan. Gagal lakukan passing dengan baik, justru mengarah ke posisi Dimas Saputra. 14-11, Bali masih Mahfud lakukan ser. Baik sernya, terima tadi Sidik. Adi, baik kali lakukan Gunawan. Terlambat dari antisipasi lakukan Anto Bertiawan. Pergantian pemain, Julian tak tarik keluar, masuk kembali Sandi Kebar. 12-14, Gunawan lakukan cek. Terima 12, Haji, quick fight masih bisa dilakukan, Araujo. Dan kali ini, Andi Akbar. Quick fight dilakukan Sandi Akbar, arah ke posisi 4. Jadi permainan lapangan tanda MHI. Masih Gunawan Saputra, kapten tim dari Bang Sumsel melakukan serve. 13-14. Ya, lewat memang tadi passing dari Bueno, Norbert Bueno. Coba lakukan umpan satu tangan tadi Haji Maulana, namun menyentuh net nampaknya tangan tadi dari Haji Maulana. Walaupun coba lakukan quick fight tadi oleh Anto Bertiawan. Ya, badan dari Haji terlihat memang tadi menyentuh net. 14 sama 12. Haji Dimas Saputra berhasil ditahan. Oh, bola liar tadi, bukan pelanggaran. Iya, coba protes tadi 12 Bueno, merasa overnet tadi tangan dari Araujo. Iya, bukan, kita lihat memang tidak melewati net tadi tangan dari Araujo. 15-14.
Masih Gunawan Saputra berbalik unggul kali ini Bang Sumsel Babel. Sayang sekali. Gunawan gagal memanfaatkan momentum jaga keunggulan bagi Palembang Bang Sumsel Babel. 15 sama. Dimas Saputra kali ini lakukan ser. Keras jam sebenarnya. Terima tadi sini. Adi, Sandi apa? Tidak kuasa tadi Anto dan juga Haji Maulana. Maaf apa keras yang dilakukan oleh Sandi Akbar. 16-15 unggul kembali Palembang Bang Sumsel Babel di set yang ketiga ini. Tadi Kaltemot yang kedua di set yang ketiga. Kembali unggul 16-15 Palembang Bang Sumsel Babel di Serantia ini. Dan Araujo kali ini akan lakukan ser. Rajab sebenarnya terima dari Bastian. Umpan Aji, quick back tadi Anto. Fahri lagi Nani Akbar. Dimas gagal tadi upaya selamatkan. Pantulan blok dan pemain kembali lakukan. Ya, kita saksikan bagaimana aksi dari Sandi Akbar. Masih menembus blok dari Anto Bertiawan dan juga Aji Maulana. 17-15 Araujo kembali lakukan serve. Keras serve-nya, terima tadi Bastian Antonius. Ya, overnet tadi tangan dari Pandit terlihat oleh wasit Indra. Ya, tadi tangan dari Sandi Akbar nampaknya. Kita saksikan kembali. Douglas Bueno tipe lakukan namun berhasil tadi dihadang oleh Pandit. Terbaca dengan baik tadi. Tipol yang akan dilakukan oleh Douglas Bueno masih dihadang oleh Pandim dan juga Made Adi. Time out diminta. Lamongan cadang dalam kedudukan 16-18 masih tertinggal 2 angka di set yang ketiga ini. Ya, masih terus menjaga keunggulan Palembang Bang Sumsel Babel 18-16. Dan kali ini Amin Kurnia Sandi Akbar lakukan serve. Baik jam serve-nya, terima tadi Douglas. Tidak sempurna tadi masih Douglas Bueno. Maaf jam serve lakukan Sandi Akbar. Ya, pergantian pemain tarik keluar Douglas Bueno, masuk Rino.
Masih Sandi Akbar laku kanser. 19-16 unggul Bang Sumsel Babel. Ya, kesalahan tadi lakukan Sandi menginjak garis tadi saat lakukan jump shot. Buat kesalahan yang tidak perlu lakukan Sandi Akbar tadi. Anto kali ini lakukan shot. Terima Sandi. Adi-adi, baik baik tadi lakukan Sandi. Lompat blok dari Antonio dan juga Rino. Hujan telat. Baik yang dilakukan Nadi Pandit. Umpan terukur tadi yang disorongkan Adi-adi. Dijawab dengan sebuah spike dari Pandit 20-17. Dan kali ini Pandit melakukan serve. Terasa di jump-jumpnya. Terima Bastian Antonius Rino. Bisa ditahan. Oh, sayang sekali. Gagal tadi. Lanjutkan tadi oleh Made Adi. Antonius melakukan serve. Terima tadi sini. Adi Araujo berhasil tadi menembus blok dari Rino. Made Adi kali ini. Terima Rino. Antonius balik pada Rino. Berhasil di blok dengan baik tadi. Open baik lepaskan Rino. Amik blok yang tepat tadi dari Fahri dan juga Gunawan Saputra. Makin mendekati dengan kemenangan. Maksud Selbabel 22-18. Suartama lakukan ser. Terima tadi Rino. Tidak tempuh passingnya Antonio. Dan kali ini kembali pada Rino. Bisa selamatkan Sandi. Adi Araujo. Oh, naik kepala tadi dari Bastian. Open baik lepaskan tadi oleh Araujo. 23-18. Kita saksikan lolos tadi blok yang dilakukan tadi Dimas. Tidak siap pula tadi Bastian. Bisa menghadang atau menahan. Baik attack lakukan Araujo. Dua angka lagi dibutuhkan Palembang langsung terbabak untuk merebut set yang ketiga ini. Tarik keluar Rino, masuk kembali Douglas Bueno. Adi Suartama kembali lakukan set. Konser dari Palembang langsung terbabak ini. Terima tadi Douglas Antonius. Dimas berhasil melewati blok dari Araujo. Baik dilepaskan oleh Dimas Saputra. Ketiga ini
Andri Septian kali ini lakukan serve. Merata di jumpernya, di dalam. Servis ace tadi dari Faris Septian menuntaskan set yang ketiga ini. Dan kedudukan 25-19 dengan demikian Palembang Mansum Serbobol sementara memimpin